Halo sahabat YouTube dan dunsana-dunsana. Pagi ini kita kembali lagi hadir di tempat pelelangan ikan TPI Karanau, arah selatan dari Pasar Pariaman, lebih kurang 2 km ya. Mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang sedang berusaha, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan mendapat rezeki yang bermanfaat. Oke, kita akan telusuri kawasan pelelangan ikan TPI Karanau pada hari Jumat pagi ini. Pada saat ini sekitar pukul 8 pagi. Dengan ketersediaan ikan-ikan yang cukup banyak ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para sahabat YouTube dan dusana-dusana terhibur dan mendapat sesuatu yang bermanfaat. Sokong terus channel ini agar selalu eksis di YouTube. Ditunggu partisipasinya untuk like, share, dan subscribe. Tinti yang taruh. Yang travelin. Baras kilo ano? Mulai ibu. Manangko ya pa ya ma. Halo ka udang ka. Udang dengan 5 kilo ya ka. Kan layur baledang ya. Ah banyak lah uai ya. Ah ya, mantap tu ya. Kau ibu anda ndak, ibu anda ndak lah uai. Kalau ada ngok itu gari-gari itu mama. Iya. Ama kau mendoa, gua perlu lawa. Iya. Ah, sekarang gua. Sekarang gua kembulu, kan kembung. Macu. Iya, bagan punya apa? Agar kita berangkat bagan. Gambar India. Tempat pelelangan ikan
TPI Karanawa ini merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan ikan-ikan laut untuk kebutuhan masyarakat Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya. Juga tidak jarang kalau lagi musim ikan banjir, dari tangkapan-tangkapan nelayan yang ada di Pariaman dan sekitarnya ya, biasanya dari TPI Karanawa ini juga akan mensuplai pasar-pasar tradisional yang ada di berbagai kota dan daerah yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat, bahkan juga mensuplai kebutuhan ikan-ikan yang berada di sekitar Provinsi Sumatera Barat, biasanya ke daerah Riau dan Jambi, juga termasuk Bengkulu. Itu kalau musim-musim ikan lagi banjir ya, panen raya. Kalau hari biasa, ikan-ikan yang dijual atau yang dipasarkan melalui TPI Karanawa ini, selain dari tangkapan nelayan-nelayan lokal ya, juga disuplai dari daerah pesisir selatan, dari Pasir Baru, Nare, sampai ke Tiku ataupun Aie Bangi. Nah, jadi sesuailah di mana ikan sulit, itu daerah-daerah yang punya ketersediaan ikan lautnya hasil tangkapan nelayan itu juga akan disuplai untuk keseimbangan kebutuhan dari ikan-ikan laut ini untuk masyarakat. Berapa main ya? Ah sayang. Ah main ya. Di hadapan kita ini salah satu meja dari pedagang yang setiap hari hadir di TPI Karanawa. Pada pagi ini sedang fish cutting ya, jadi potong ikan untuk kebutuhan langganan mengisi catering ya di di asrama mahasiswa. Ada sekolah ya yang pesan ikan untuk kebutuhan makanan para siswanya. Setiap ini secara berkala ini selalu pesan di meja ikan ini. Mudah-mudahan laris manis ya, banyak yang belanja pada hari ini atau kedepannya di TPI Karanawa. Kuah lewah, lewah kadang lah. Jalur ini ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Wah. Berga. Potong diskon mat no tangan kilo. Bagat jo. Kapa. Kalau kita perhatikan pada Jumat pagi ini, hampir semua lapak-lapak pedagang yang menyalurkan ikan-ikan laut ini cukup banyak tersedia stok ya. Tapi sayang sekali ya, walaupun masih terbilang pagi, di persekitaran menjelang pukul 9 ini tidak begitu ramai aluang-aluang. Aluang-aluang ini adalah pedagang-pedagang keliling ya, yang biasanya mengambil bahan dagangan dari TPI Karanawa ini, kemudian membawa berkeliling ke berbagai pelosok dalam Kota Pariaman sampai sekitar Kota Pariaman. Yang ha ha.